Kalau pula. Bang, dah start apa? Hah? Dah start. Wih, dah start eh? Sekejap. Nak pause sekejap. Oh, okay. Sorry. Okay, so kita ada soalan. Saya nak tanya. Boleh lah tanya lah. Saya nak tanya. Saya dah solat. Tapi saya masih lagi buat dosa. Adakah itu maksudnya Allah tak terima solat saya? Soalan dia lain macam. So dia cakap, dia dah solat tapi dia masih lagi buat dosa. So adakah maksudnya Allah tak terima dia punya solat ni? Ataupun tak terima dia punya kebaikan lah, amalan yang dia buat ni. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So bila kita sebut tentang solat, dalam Al-Quran secara jelas disebut, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. So solat itu pada hakikatnya dia adalah amalan yang mampu untuk mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu sendiri mampu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi persoalannya, kita dah solat, kita dah ikut macam mana yang disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi kita masih lagi buat dosa. So maksudnya adakah ayat Al-Quran tu yang salah? So secara jelas memang taklah ayat Al-Quran itu betul. Kita sebenarnya yang kena muhasabah diri kita balik. Maksudnya, walaupun kita dah solat tapi kita masih lagi melakukan dosa, so maksudnya kita kena check balik solat kita. Check balik solat kita, bagaimana wuduk kita, bagaimana kekhusyukan kita di dalam solat. Kadang-kadang pelik tau, pelik. Benda ni mungkin berlaku dekat semua orang lah, okay? Ataupun saya saja, so saya pun tak sure lah. Bayangkan contoh macam Kita ada hilang barang, kita rasa nak makan apa-apa. Masa dalam solat, kita tengah solat tu lah tiba-tiba kita teringat, aku letak dompet kat mana? Dia macam tiba-tiba tau. Sebelum solat tak teringat pun. Tiba-tiba masuk je solat, tadi aku guna duit, aku dah bayar ke belum? Dia macam datang soalan yang bertubi-tubi di dalam solat kita tu. Itu adalah antara ni lah bisikan-bisikan syaitan, hawa nafsu dan sebagainya lah. Jadi persoalan yang dekat sini, walaupun kita berterusan melakukan dosa dan dalam masa sama kita solat, itu bukanlah bermaksud Allah tidak sayangkan kita, tidak. Tetapi sebenarnya hikmahnya adalah Allah nak kita perbaiki lagi solat kita, perbaiki lagi khusyuk ataupun fokus kita di dalam solat. Sebab sepatutnya solat itu adalah hubungan kita dengan Allah Ta'ala, seolah-olah kita berbicara dengan Allah Ta'ala. Tetapi malangnya, sewaktu connection dalam solat tu yang sepatutnya kita 100% kita letakkan pemikiran kita kepada Allah, tapi masa solat itulah kita teringat dekat makanan, kita teringat dekat kunci kereta, kita teringat dekat awek dan sebagainya lah, kalau ada awek lah. Tapi lebih jangan ingat lah, tak ingat lah, okay? So isu dia dekat sini, dalam Al-Quran pun ada sebut juga, celakalah orang-orang yang solat, dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin allazinahum an salatihim sahun. Celakalah orang yang solat. Bayangkan orang yang solat pun celaka, dipanggil sebagai celaka, apatah lagi orang yang tidak menunaikan solat. So macam mana yang dimaksudkan dengan celakalah orang yang tak solat, iaitu ayat selepas dia, allazinahum an salatihim sahun, fawailul lil musallin allazinahum an salatihim sahun. Orang, iaitu orang yang solat tapi dia lalai ketika mengerjakan solat. So lalai ni ada banyak pandangan lah. Ada yang ketika solat itu tidak mengingat Allah Ta'ala dan sebagainya. Jadi muhasabah diri kita balik, walaupun kita sering melakukan dosa, tetapi itu bukan lesen untuk kita tidak mahu bertaubat, tidak mahu terus tinggalkan solat. Tidak. Terus melakukan solat. Berterusan. Buatlah amal kebaikan sebanyak mungkin, kerana boleh jadi amal kebaikan yang kita lakukan itu lama-kelamaan dia akan menyebabkan kita berhenti daripada melakukan dosa. Wallahualam. Thank you.